Siap, siap, Pak. Ya, Mas. Tunggu masker. Siap. Ya. Ya. Ini sih dari mana ya? Pak, ya. Oh, geng. Posonya di mana kita? Ini posonya kita kami, Bapak. Di lantai 1. Lantai 1 pas jadi ada ruang isolasi juga ada. Di mana? Kalau di internasional kami di sini, Bapak. Dan maksudnya kalau ada penerbangan yang datang itu, iya. Kita ceknya di mana? Penumpang lewat sana, kalau yang dari luar negeri kita connecting dari sini kita naik. Terus kita observasi di ruangan kami di sini dan ada ruang butuh pemeriksaan agak lama. Maksudnya dalam kalau setiap mereka passenger datang itu dicek satu-satu nggak? Pakai thermal scanner yang ada di sana. Ada, Bapak. Oh, di sana. Iya. Terus kalau masalah baru dimasukkan ke sini. Observasi ke sini. Kalau butuh waktu agak lama, masuk ke ruang isolasi. Oh, isolasinya di sini untuk checking ya? Iya. Dicek sama dokternya gitu ya? Oke. Oke. Terus masuknya di ruang isolasi di ini. Dalam di belakang isolasi room, Bapak. Oh, ini yang ini ya. Tapi belum ada toh? Sementara aman. Nah, maksudnya belum ada pasien yang dimasukkan ke isolasi ya. Iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini belum ya. Tadi barusan ada tapi insyaallah aman. Oh, gitu. Dari Cina. Connecting dari Cina. Tadi ada dari Cina satu. Ada 6 orang. Oh, 6 orang. Lewat ke Kuala Lumpur. Tapi setelah kita cek 14 hari kemarin aman ya. Sudah kita refer ke dinas kesehatan. Oke, aman. Semua dicek. Ini dari Singapura juga ada potensi anu toh? Tidak ada. Sudah kita dari sana ya, dari maskapai sudah. Enggak ada yang dari sini. Tidak. Oh. Tapi mereka dicek satu-satu ya? Semua pakai thermal scanner. Jadi hanya mereka lewat sudah terpindai suhunya. Oh. Demamnya di 38 ya, tapi sudah indikasi. Tidak semua, kita pastikan dulu. Ya. Aku pira mas, aku nama. Siapa? 35 aku mas. 35 Bapak. 35. Ini kartunya, jadi semua yang lewat sini, kita sudah titipkan ke maskapai. Sudah ada edukasi di atas pesawat oleh pada saat dari mereka mau take off ya? Iya, kita titipkan saat pesawat mau berangkat, dibagikan oleh pramugari. Kalau yang belum dapat, kita bagikan di sini. Oh, ya. Ya, hari ini saya mendadak saja melihat kesiapan kawan-kawan dalam rangka menjemput seluruh tamu, khususnya penerbangan dari luar negeri di Bandara Ahmad Yani ini. Yang kita harapkan semua ngecek satu persatu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini semua aman. Kemarin ada satu passenger yang datang sempat masuk ke isolasi tapi ternyata tidak ada indikasi corona gitu ya, Bu ya. Aman dan sudah kembali. Peralatannya, fasilitasnya, dokternya sudah siap. Dan ini ada peralatan yang disediakan oleh kementerian. Thermal scanner, jadi orang akan dilihat, sorry, minggir dulu. Orang akan dilihat semua satu-satu, dan kemudian kita akan bisa melihat berapa suhu mereka masing-masing. Ini kelihatan siapapun yang datang dari sini, dia suhunya rata-rata di angka 35, dia kedetektep, 34 ya, sehat ya, terus satu-satu. 35. Maka kalau kita melihat seperti ini, mereka semua akan kita ketahui posisinya. Nanti kalau mereka kedetek pada angka di atas 37 sampai pada angka 38 dan seterusnya, maka di sana sudah ada satu ruang yang dipakai untuk memeriksa. Apakah mereka nanti dipindah ke isolasi atau cukup diperiksa dan diberikan treatment untuk bisa pulang. Ambulan sudah ready di bawah. Ambulan sudah siap juga ya. Semua sudah siap.
Terima kasih ya.